pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat, salah satunya sendi perekonomian. Banyak usaha-usaha yang harus bersusah payah, antara bertahan atau udah. Meski begitu, banyak masyarakat memiliki kreativitas selama pandemi. Salah satunya adalah masyarakat difabel. Sumarno Joko Mulyono, seorang pemuda yang lebih akrab dipanggil Joko, berjuang untuk mandiri dengan berjualan pulsa di rumahnya di Desa Sekaran, Wonosari, Klaten. Namun, saat awal pandemi COVID-19 melanda, pada gelombang pertama, usahanya mengalami penurunan omset yang cukup besar, sehingga diputuskan untuk menutup usahanya. Selanjutnya, Joko memutuskan untuk membuka warung makan di tepi jalan raya, Daleman Pakis, Wonosari, Klaten. Hingga saat ini, warung yang menyediakan makanan dan minuman tersebut cukup laris. Banyak warga setempat yang datang untuk pemesan sembari mengobrol di warung. Joko melakoni sendiri pekerjaan barunya, dari memasak hingga mencuci perabot makan, serta membersihkan warung sendiri. Warung makan yang dikelolanya dimulai pada awal tahun 2021. Saat ini telah mempunyai banyak pelanggan, Joko tanpa sungkan melayani dan berbincang-bincang dengan ramah. Saat ini, penghasilan Joko rata-rata mencapai Rp200.000 per harinya, sehingga Joko dapat menyisihkan uang untuk membeli kendaraan berupa sepeda motor roda 3 sebagai sarana transportasi.